Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dan syukurillah mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat anti galau, sahabat ala galak, sahabat buku cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh. Sampai watuk. Halo guys. Saya berbahagia guys. Saya masih di Kampung Tumbal guys. Jadi saya tadi sudah menggelirkan beberapa rumah lah. Saya head to head. Jadi saya datangin dari rumah ke rumah, saya nasihatin dengan cara-cara yang bil mau'idzatil hasanah, bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Dan juga dengan cara-cara yang baik, dan ketika dengan cara-cara yang baik mereka mau, ya oke, dan tidak masalah. Saya masih sekali kalau di mereka tidak dengan cara-cara yang baik enggak mau, ya baru kita dengan cara-cara yang tidak baik. Kan begitu. Yang pastinya kampung ini saya harus sterilkan. Bahwasanya enggak ada kampung-kampung tumbal, enggak ada kampung-kampung, enggak ada. Kampung ini jadikan sebagai kampung. Jadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi di kampung itu sekarang perbanyaklah. Kita jamaahnya itu kita dirutinkan. Setiap musola-musola diisi, masjidnya diisi jamaah semuanya. Sholat berjamaahnya, pengajian-pengajiannya, majlis ta'limnya semuanya dihidupkan. Agar hal-hal yang demikian tidak akan pernah terjadi di kampung dimanapun. Karena kita sebagai orang, kita yang meyakini bahwasanya agama kita adalah agama Islam. Dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sepatutnya kita jauhin hal-hal yang begitu. Kita menyembah setan, kita menyembah siluman. Jangan, minta satu hanya kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Gitu guys. Ya, ketika kita berharap kepada manusia, kita akan sengsara guys. Kita berharap 100% kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa guys. Aduh, ini mudah-mudahan kampung ini aman. Dan saya akan datangin itu si Eyang Hidayatullah. Saya kemplangin biar kampung ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan tadi saya sudah ngomong, itu anak bapak saya sekarang sudah sterilin. Bapak itu salah. Bapak kembalilah pada jalan yang benar. Bapak meminta kepada Allah bahwasanya pesugihan-pesugihan yang seperti itu tidak ada. Bahwasanya ketika numbal-numbalin anak itu tidak pernah akan terjadi mendapatkan kekayaan. Enggak ada. Yang ada nanti anaknya ditumpakin sama si setan. Terus anak mati, bapak enggak kaya. Nah, apalagi sampean nih, udah sini yang benar aja sholat-sholat aja. Enggak usah kita ngikut-ngikutin pimpinannya dia. Itu mau hidayatullah mau siapa? Nanti saya akan datangin dengan cara-cara saya sendiri. Nah, di kampung ini itu dia perbanyak aja lah di kampung ini musolanya kita diramaikan, sholat berjamaahnya. Ya, di masjidnya kita juga sholat berjamaahnya diramaikan. Pengajian-pengajian yang lain. Jangan dengan hal-hal yang bodoh seperti ini. Iya, Pak, saya menyesal, Pak. Kalau sepertinya menyesal, terus kamu tadi anak-anak diremet-remet kamu. Jangan-jangan kamu sudah numpakin anaknya. Saya menyesal, Pak. Kamu anak saya, ditumpakin? Saya hilap, Pak. Hilap apa? Berapa kali kamu hilap tuh? Satu kali cuma, Pak. Jangan bohong. Lima kali kan? Saya, terus kenapa kamu tega? Kan akhirnya kan ngaceng kamu. Anak sendiri kamu ditumpakin. Jangan, gak boleh. Jangan kita bersekutu dengan setan. Saya merasa bersalah, Pak. Nanti kamu sholat taubat, minta ampunan sama Allah. Saya tidak akan mengulangi lagi, Pak. Kamu kalau pengen kaya, kerja, Pak. Ya, kita pengen kaya kerja yang halal, bukan dengan cara-cara yang ngayal, yang tidak rasional. Ibunya lagi, kan ini sampean lagi nih sama istrinya. Ajarin istrinya ngaji, sholat. Jangan diajarin hal-hal sesuatu yang mustahil. Mana ada setan ngasih kekayaan, mana ada setan ngasih kesuksesan. Yang ada setan itu bakal menyesatkan kita. Saya menyesal, Pak. Menyesal-menyesal, Pak, kamu. Dan kamu nanti anaknya diajak pulang. Soalnya tadi dalam kondisi dia pemulihan lah. Untung masih bisa diselamatkan kamu. Kalau anaknya nggak bisa diselamatin kamu, aduh kecekek mati kamu kayak enggak. Ya, namanya sholatnya yang benar. Ibu sholatnya diperbaiki. Kasih, semakin sholat baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Kasih, dan nanti dibawa pulang ya anaknya ya. Kasih, Pak, Kasih, itu kan yang hiatuloh di sini ya kumpulannya benar. Rumahnya yang itu. Benar rumahnya itu. Udah di sini aja. Terima kasih, Pak. Aduh, anak-anak mbak parah. Ini nyata kan orang tua sampai numpakin anak gara-gara ngikutin setan kayak gitu.
Parah, setan-setan diikutin. Ya, ya barang-barang kita kelolodin. Parah. Ini. Halo guys, ini Kati tadi saya informasi-informasi yang Hidayatullah ini rumahnya di sini guys. Dia adalah pimpinan-pimpinan di kampung Tumbal ini guys. Jadi saya akan coba langsung dobrak saja guys. Oke guys, sehat kan guys? Aduh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Doraemon. Mana yang Hidayatullah? Nggak ada di sini. Lah, jangan bohong, Pak. Nggak ada di sini. Saya nggak datang ada. Baik-baik ke sini, Pak. Ini benar yang Hidayatullah kan di nggak, sini? Nggak, bukan. Itu ada perempuan lagi diapain? Itu lagi di lagi obatin. Lagi ditumpahkin kan? Nggak. Mau ditumbalin kan? Tumbalin? Nggak ditumbalin. Edan kamu, Pak. Bukannya edan. Ini kampung Tumbal. Bukan. Jangan bohong, Pak. Bukan, ini bukan. Anda jangan nutupin. Salah informasi, ini bukan kampung salah informasi. Saya tadi benar, Pak. Saya dari itu rumah sebelah. Di sana ada perempuan-perempuan ditumbal itu banyak sekali di tiap rumah-rumah bukan. Itu perempuan. Bukan itu Anda bukan sudah salah tua. Informasi. Anda jangan ikut-ikutin dia. Dia itu setan, dia itu siluman, Pak. Kamu ini siapa? Jangan nyeramain saya. Saya setan mau nyekek kamu. Kamu kalau benar-benar setan, kamu mau nantangin saya. Kalau begitu. Nantangin apa? Kamu makanya nuduh saya nggak ada urusan sama Anda semua nggak ada urusan nih. Minggir daripada saya nggak bisa daripada Anda saya injak nggak bisa jangan diumpetin nggak bisa nggak bisa jangan bikin saya emosi Pak silakan kalau ngadu jago sama saya serius ngadu jago hayu saya sekali lagi ngomong benar kan di sini yang Hidayatullah di sini bukan bukan tidak ada di sini jujur nggak jujur nggak ada pukul sama saya ayo jotos sama saya ayo Huh?
Siapa kamu? Hah? Saya. Kamu muridnya si Eyang? Iya. Suak kamu, Pak. Iya. Suak kamu. Duduk. Duduk situ, nyender. Berapa ini? Ini berapa? Satu.
Ini? Dua. Kamu waras. Ya. Waras? Waras. Edan, Pak. Siapa yang edan? Apa edan? Di situ yang edan. Kenapa? Bukan saya. Kenapa saya edan? Iya, karena di situ nuduh-nuduh saya edan. Kenapa Bapak melindungi si Eyang? Eyang Hidayatullah di sini kan? Enggak ada. Saya ya. Kan bilang enggak ada. Jangan bohong. Enggak bohong. Kalau bohong nanti saya hajar. Iya boleh, silakan. Hmm. Mau ngajar saya silakan. Mau saya jotos, Pak? Iya, silakan. Hmm? Jangan nutupin. Enggak main nutup-nutupin. Hmm. Kok kenapa di situ nuduh-nuduh saya? Ya nuduh, bapaknya ya, nutupin. Ya kan kita sebenarnya di sini tidak. Itu perempuan lagi diapain? Itu nggak diapa-apain. Ditumpakin kan? Enggak. Jangan bohong. Enggak bohong. Tanya sama perempuannya. Kalau saya bohong. Kaku aja ditumpakin. Ya tidak dong, bukan hak saya, bukan punya saya. Masa ditumpahkin? Edan kamu, Pak. Ya, Pak. Kamu yang edan. Bukan saya. Bangun. Kamu siapanya, Yang? Bukan siapa-siapanya, saya. Mana, Yang? Nggak tahu. Jangan bohong, Pak. Saya pendatang di sini. Pendatang? Cuman betul nemenin dia doang. Terus saudara perempuan ditumpahkin? Kurang tahu siapa dia. Ditumpahkin, kan? Nggak tahu. Saya cuman nemenin dia doang. Benar di sini kampung tumbang? Bukan. Jangan bohong. Bukan. Bukan. Kenapa semuanya saling nutup? Saya sudah tahu kok dari rumah sebelah. Bukan kamu tuh nggak di sini. Jangan kayak gitu. Bukan. Jangan-jangan ini kamu ditumpakin semua kan? Tidak. Bangun. Siapa kamu? Kamu yang siapa? Kok kamu yang siapa? Kamu lagi ngapain di sini? Perempuan satu itu si aki-aki di sini. Berarti di jalannya lagi digilir kamu. Enggak. Kamu dipakai scan setan. Jangan bohong. Kamu kesini kamu numpakin dia kan? Enggak. Jujur kamu. Enggak. Saya tiduran saja di situ. Ditumpakin kan kamu? Terus lagi ngapain kamu di sini? Lagi tiduran di situ. Ya sebelum tiduran kamu di sini mau ngapain? Saya mau tumpak-tumpakin. Enggak. Jangan bohong. Enggak bohong, saya mau jujur. Tuh, kelihatan tuh basah itu kamu. Apa enggak? Tuh, basah? Itu basah. Ah, enggak, ini memang enggak basah. Basah itu kamu? Enggak ada yang basah. Duduk. Nyender situ. Sekali lagi kamu duduk. Sekali lagi kamu ngaku. Ngaku kamu numpakin dia? Tidak. Tidak. Jangan bohong kamu. Enggak bohong. Enggak bohong. Kenapa di situ nuduh-nuduh saya? Udah aja kamu. Bangun kamu. Sini kamu. Duduk kamu sini. Kamu numpakin dia? Enggak. Jangan bohong, Pak. Tidak. Tidak. Tanya aja. Eyang mana, Eyang? Eyang Hidayatullah mana? Eyang enggak ada di sini. Kamu jangan nutupin. Enggak ada, saya bukan nutupin. Enggak nutupin. Saya bukan nutupin. Kalau semua nutupin saya jotosin nanti. Boleh. Boleh. Edan aja. Terus ada wanita di sini ngapain lagi ngapain kalau enggak mau ditumbalin? Ya itu kan dianya yang minta. Dia yang minta ke sini. Bukan yang berarti benar kan ini kampung tumbal kan? Bukan. Bukan kampung tumbal. Dan aja kamu. Oh.
mundur, mundur, partner di sini.